Jangan lupa subscribe ya, guys. Halo guys, di video kali ini saya akan share ke kalian gimana caranya latihan shoulder di rumah hanya dengan satu alat ini, namanya resistance band. Ini gampang banget, kalian bisa dapetin di toko-toko online. Kalian bisa cek aja dan harganya murah, di bawah 100.000 juga kalian bisa dapetin ini. Oke, kita mulai latihannya. Nah, yang pertama kita punya yang namanya shoulder press. Nah, jadi kalian injak di bawah posisi band ya. Oke, kemudian dari atas. Let's go, kita mulai. We go for 45 seconds. Up and down. Up and down. Good. Buang atas dan balik nafas. Satu, sekarang kita atas, buang atasnya. Good. Good. Berarti kita pingin. Oke, kita masuk ke dalam 50 menit, let's go, come on. Full range, dorong ke atas, resistance band-nya. Oke, kemudian full range jangan juga terlalu ke bawah. 2, and nice. Oke. 15 detik, kita recovery, dan kita lanjut exercise berikutnya. This is the side dari starting. Kemudian dari starting. Kepada free, bagian pasti di sampingnya. Go. Perutnya kencengin. Nice. Posisi sebenarnya dari samping. Tangannya diikat dari samping. Kepada samping, bagian bawah di sampingnya. Nice. Keep the hands on the shoulders. All the way down. 15 detik lagi, come on. Get it. Nice. How do you feel? Feel that burn? 2, 1, nice. Next move. 15 detik. Press, buat nafas. Dan kita lanjut dengan front brace drop. Jadi kita cek ya. Nah, ada waktu time yang kamu mau from shoulder ke atas. Let's go. Buat nafas. Good job. Kemudian kita check in. Nice. Smile please. Very good job. Up and down. Usahakan posisi tangannya lebih tinggi sedikit dari bawahnya saat naik. Okay. And you need to feel your for shoulder. Brush your abs. 15 detik lagi, let's go guys. Don't stop please. I know it's hard, but you need to keep going. 5 seconds. 3, 2, and down. Woo! Nice. Check it. Rear, deltoid. Okay, deltoid. Ada posisi resisten bantu disemak. Kemudian, kalau sekarang posisi yang bantu bantunya. Let's go. Up. And go. Kalau sekarang posisi bandnya ini masih terlalu ringan, bringnya lebih ke dalam. Oke, okay, good. Tarik lebih jauh. Oke, okay, feel it. Dari samping. Go. Oke, okay, dari belakang. Baru. Kalau sekarang baru dari belakang. Ini feel it. Let's go a bit harder. Woo! 5 seconds, please. Ah! 10, 1, nice. Take a second break. Woo! Up, one row. Kita mau ke bagian terakhir sih, the track. Injak kembali, 5 detik ini. Di sini, last exercises for shoulder training untuk video semua. 45 detik. Ini last exercise for shoulder training untuk video kali ini. Nice. Angkat
yun. Nasa compression gradient ka dito. Mas itagas. Let's go. God bless everybody. We're all set. Balik lagi. 3, 2, and last one. 5. Down. Good job. Nice. Lakukan shoulder training dengan resistemen ini. Mungkin seminggu 2-3 kali untuk dapatin bentuk shoulder yang lebih maksimal. Dan lakukan ini 3-4 set. Oke, pengulangan. See you guys on the next video.